stakeholder olahraga tadi di dalam rapat untuk menyampaikan kepada Pak Presiden, kemudian tentu ke Menteri Menkes sebagai penanggung jawab PPKM di Jawa Bali, juga kepada Kementerian Kesehatan dan pihak-pihak terkait dan tentang kapannya. Kalau dari kami sih secepatnya, tentu kami ini kan akan menghimpun apa yang berkembang di dalam rapat koordinasi tadi, kemudian saya akan menyampaikan dalam bentuk surat dan itu responnya seperti apa nanti kita tunggu. Pasti Bapak Presiden responnya cepat ya, contohnya seperti yang Mandalika kemarin ya, bahkan informasi yang berbagai karena kaum berbagai sudah berlangsung dengan Pak Presiden di dalam acara yang lain ya, yang memberikan itu. Dan responnya beliau segera cepat. Nah ini kita akan perkuat secara tertulis dari kita. Nah secara teknisnya Pak Otto, apakah memungkinkan tadi kan ada pertanyaan apa yang terjadi? Kalau kalau lihat dari teknologi, kita sebetulnya kita sudah punya apa yang dilakukan di negara-negara yang sebelumnya itu semuanya kurang lebih ya sama seperti Peduli Lindungi. Jadi paling menggunakan BioID dan lain-lain. Tinggal mekanismenya aja. Jadi saya sampaikan ya, secara infrastruktur sebetulnya Indonesia sudah siap dengan kebijakannya. Izin pemberi artinya khusus apalagi untuk olahraga terukur seperti balap sepeda, lari, atletik maksud kami, menurut renang. Kalau mereka ikut tryout di luar, terus kira-kira untuk kembali ke Indonesia harus di karantina lebih dari 5 hari, itu hasilnya mungkin tidak baik untuk para atletnya karena kebutuhan mereka bukan hanya makan tapi juga latihan. Nah, harapannya apabila mereka tetap tentunya di karantina tapi sistem modelnya bisa seperti bubble, karena pada saat kita ikut seperti pada saat kita olimpiade di Tokyo, pada saat atlet-atlet karateka berangkat ke Kazakhstan atau seperti AFF yang berangkat ke Singapura untuk bertanding kemarin, mereka semuanya ikut dalam sistem bubble. Begitu mereka sampai, mereka bisa tetap latihan, tetapi dalam situasi bubble sama seperti tim badminton yang juga berangkat keliling di dunia untuk bertanding. Artinya proses pertandingan ini di dunia masih ada, tetapi sayangnya ketika kembali ke Indonesia, justru para atlet kita ini harus quote-unquote dikandangin di dalam kamar yang tidak bisa memberikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!